بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita langsung praktek sama-sama ayat 60 surah Al-An'am dengan bintang tamu kita hari ini. Silahkan Kiki. Ayo. Ayat 60 surah Al-An'am wa yatawaffakum. A'udzu rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yata wa yatawaffakum la bin nahar. Nafasnya enggak sampai ya. Sampai bilail aja. وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ويعلم ما جرحتم بالنهار جرحتم بالنهار har dengung wa ya'lamu wa ya'lamu ma jarahtum hmm. bin nahar right, terus thumma thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma ya yeah. ya summaai sum yuna bim bitum Bima bimaktumun bima Masya Allah tadi kita bisa lihat di awal-awal Bu وهو itu pakai hak tadi kiki udah benar bacanya jarah jarah tum bin nahar. dua h yang berbeda kalau dalam abjad Indonesia satu h doang h h, h sama h semua tapi kalau dalam Arab ada h ada ha. jadi yang pertama jarah tum bin H yang kedua pakai H gede bin hari uh, thumma yab'atsukum fihi liqad ajalun itu adalah huruf ham hamza ajalun jadi bukan ajalun jadi ajalum musamma ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم boleh dilihat di situ Yunabiu itu adalah hamza terpisah ya bukan yunabi aukum tapi yunabi aukum ثم ينبيكم بما كنتم تعملون Sadaqallah Makasih banyak Kiki. Masya Allah. Makhrajnya Masya Allah. Jazakallah Kiki Farel. Ustaz Syam. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjadikan pembacaan Al-Quran kita. Di surah Al-An'am ayat. 60 ya, mudah-mudahan buat semua yang sudah membacakannya ataupun yang hanya mendengarkan saja Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya rabbal, alamin. Nanti Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih, kita lanjut lagi di tema kita pagi hari ini. Sudah merdekakah kita dari hawa nafsu yang membelenggu. Sebelum kita lanjut lagi nanti kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita. Yuk, sama-sama dulu nih. Kita lihat nih, ada tayangan yang luar biasa yang perlu kita saksikan sama-sama. Ini dia. Dua Masya Allah luar biasa ya ini dia tuh adalah anak-anak kebanggaan Indonesia yang akan mengibarkan bendera hari ini di Istana Negara nih. Dan saat ini nih nanti kita akan mencoba untuk mencoba menghubungi teman-teman mungkin yang berada di sana. Tapi sebelumnya sama-sama kita simak lagi nih ya. Hal yang kedua nih yang perlu kita lakukan agar merdeka dari hawa nafsu yang membelenggu. Apa sih? Yuk minta penjelasannya kembali dari guru kita Ustadz Riza Muhammad. Izin waktunya silakan. Syukran jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 53, surat 12 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada jalan yang buruk, bisu' Oleh karenanya ada hal-hal cara mengendalikan bagaimana hawa nafsu yang buruk tidak menghinggapi kita. Kalau tadi guru kita Ustadz Maulana mengatakan perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran, perkuat dengan ibadah sunnah, maka ada satu lagi yang kedua yang mesti dilakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa Shayun akramah Allah minat doa. Tidak ada sesuatu yang akram yang Allah suka dari seorang hamba kecuali memperbanyak berdoa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa kana rabbukum ud'uni astajib Innal ladhina an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berbanyak berdoa orang yang sedikit berdoa sombong Al-Baqarah 186 Wa idza sa'ala ka'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati dda'i idan falyastajibuli wal yu'minu bi la'annahum yarshudun katakan kepada hamba-hamba Allah kalau mereka bertanya tentang Allah Allahu qaribun Allah itu dekat lebih dekat daripada urat lehermu semua doa akan dikabulkan dengan syarat ikuti perintah Allah dan beriman kepada Allah yakin Minta kepada Allah berdoa agar senantiasa dijauhkan dari nafsu yang buruk. Setelah berdoa, yakinkan dalam diri. Kalau ternyata setiap pilihan yang kita ambil punya sebuah kompensasi dari Allah Subhanahu SWT. Ingat surat An-Nahl 1.8 Innallaha ma'al ladzina Allah bersama orang-orang yang bertakwa Amin, dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Oh, di Masya Allah, luar biasa. Jadi kita kayak yang kedua ini adalah yakin apabila kita sedang meminta kepada Allah, yakin Allah ya. akan memberikan imbalan yang luar biasa bagi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ya atau mengontrol hawa nafsunya ini Ayuh, yeah, Masya Allah endingnya adalah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun surga dan ia kekal di dalam wow. Allahu Akbar Jazakallah khair makasih banyak Ustaz Riza Muhammad atas penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jamaah ini kita kembali lagi nih tadi kalau kita sudah melihat tayangan ya Bu ya. Adik-adik kita, anak-anak ya mungkin dari ibu-ibu semua yang ada di yang lagi nonton Islam itu indah yang hari ini akan mengibarkan bendera pusaka di istana negara dan alhamdulillah juga hari ini kita sudah terhubung dengan sahabat saya nih. Ada Rian Ibram nih. Assalamualaikum Irian. Waalaikumsalam Fadli dan juga pemirsa wow. Islam itu, itu indah. Di Masya pemirsa, Allah. Indonesia. <laughs> Rian, ini seru banget keadaan ya. di sana ya Yan ya persiapannya ya banget. ini persiapannya luar biasa sekali. jadi pemirsa Islam itu indah. sekarang kita lagi bersiap-siap ya, sudah ada teman-teman dari pas Pampres, Pamres, mm -mm. TNI Polri, termasuk juga beberapa tamu undangan ini ada yang udah pada datang juga nih. Wow. dan unik sekali pemirsa ada juga padi karena yang datang ke sini mereka rata-rata menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. keren Taban, banget. Pro. masya allah, Waduh. masya allah ya. luar biasa. kalau lihat tadi tamu-tamu mulai datang dari jam berapa aja ya? tadi tamu itu beragam dari yang mulai jam lima ada jam lima juga ada semua sudah mulai ramai tapi memang penjagaannya juga sangat ketat karena ini kan acara kenegaraan betul jadi betul betul kita lihat nih Fadli dan pemirsa Islam itu tidak ya. ada ada teman-teman pas Gibraka Nasional 2018 wow. adik-adik ya, kita putra putri terbaik bangsa yang nanti akan mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih jadi ceritanya sekarang mereka lagi ngumpul nih lagi, lagi pada, pada ngumpul pada semua ngumpul, ya Sebentar lagi mereka akan dibagi menjadi dua tim, tim merah atau tim putih, dan nanti juga tim merah dan tim putihnya akan dibagi diundi siapa yang akan menurunkan dan juga okay. menaikkan bendera. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh, masya Allah, luar biasa. Yan-Yan ada kendala-kendala nggak -kendala di sana yang saat ini, Yan? Alhamdulillah dan Insya Allah tidak ada kendala sampai dengan sekarang dan kita juga berharap semuanya berjalan dengan lancar. Amin, 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 dan amin. Dan pemirsa Islam itu jangan lupa juga dong nanti setelah Islam itu indah di interpagi spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Wow. Kita akan tayang dari istana merdeka pokoknya saksikan seperti apa persiapannya betul, dan kemerdekannya ya. Cuaca di sana gimana ya satu lagi ya, cuaca di sana gimana mendukungnya? Cuacanya di sini Alhamdulillah juga cerah sekali, sangat mendukung. Ini uh, cerah sampai dengan sore hari nanti setelah uh, penurunan bendera masih tetap cerah ya amin Karena supaya nggak ada kendala apa-apa kita -apa, gitu. amin, amin, amin lebih enak gitu ya amin pokoknya sama-sama kita doakan aja ya semoga acaranya lancar buat semuanya amin. dari awal sampai selesai nanti semuanya amin amin ya robbal alamin rian makasih banyak atas teleponnya sama -sama. nih selamat sama -sama. bertugas masih. lagi ya Yan. terima kasih assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sahabat saya Bu Rian Ibran yang sudah berada di sana. Dan Alhamdulillah kita bisa terhubung tadi mencoba melihat situasi yang berada di sana seperti apa saat ini. Dan sekarang waktunya kita memberikan kesempatan nih buat jamaah yang di rumah yang mau curhat. Ayo langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 79187700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di tujuh sebelas. Mohon izin kepada guru-guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Riza, Ustadz Zawki boleh maju ke depan. Kita berikan kesempatan, yuk kita tunggu curhatannya silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan curhatnya, Mbak. Jadi, gini, Ustadz, Ustadzah, mm -mm. saya ingin cerita tentang permasalahan saya. Begini, mm. saat ini saya kan sedang menyelesaikan studi saya S1, mm -mm. dan alhamdulillah, setelah ini saya ingin melanjutkan S2. Amin. Nah, kebetulan. Saya telah mendapatkan beasiswa ke luar negeri, wow, gitu Masya alhamdulillah. Allah. Terus? Tapi orang tua saya responnya begitu, ustadz, gitu, tidak gimana menunjukkan nih? ekspresi bahagia. Oh. Tapi mereka malah menyuruh saya untuk tetap di rumah, dan setelah lulus, saya disuruh bekerja. Hmm. Padahal saya juga sudah memberikan pengertian dan meyakinkan orang tua saya. Bahwa kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Mm -mm. Apalagi begini Ustadz. Jadi beasiswa ini saya dapatkan tidak mudah. Betul. Kan sebagai anak gimana ya Ustadz. Saya juga punya hak gitu Ustadz. Iya. Apalagi dalam Islam kan menuntut ilmu bukan dalam hal dosa gitu kan wajib hukumnya gitu ya untuk ilmu ya iya ya, ini uh -uh. kesempatan nggak datang dua kali mungkin tiga kali takutnya gitu ya, ya mbak. <laughs> jangan stres dulu ya mbak ya tenang dulu iya. ini masya allah luar biasa nih mungkin orang tuanya iya. karena terlalu cinta sama mbadi kita dengarkan jawaban dari guru kita yang pertama dari Ustaz dulu okay. silakan uh, selawat ya mbak dapat beasiswa beasiswa itu susah loh benar benar tahapannya sangat luar biasa uh, menjawab hal ini tentu ada beberapa keadaan. Yang pertama kita lihat dulu di zamannya Rasulullah, ada orang yang ingin berjihad, kemudian Rasul tanya, "Masih punya orang tua enggak?" Punya orang tua, Rasul ya udah kamu pulang, jihad kamu di rumah, artinya berbuat baik kepada ibu bapak. Ada lagi dalam yeah. riwayat lain, orang yang mengatakan saya ingin berjihad, Rasulullah, tapi ibu saya nangis. Rasulullah katakan pulang ke rumah buat orang tuamu uh, tertawa, sebagaimana engkau membuatnya menangis. Jadi dalam hal yeah. ini, kita mengetahui bahwa ridho Allah, firidho walidain, suktullah fisuktil walidain. ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Syekh Al yang menjawab yeah. hal ini, kalau seandainya memang kita ini adalah anak yang menjadi tulang punggung keluarga yeah. atau misalnya yang mengurusi yeah, orang tua, memang itu lebih afdol, lebih utama adalah mengurusi orang tua. Masya itu keadaan Allah. yang pertama. Masya Allah. Keadaan yang kedua, seandainya misalnya kita bukan orang yang menjadi tulang punggung atau yang uh, menjaga orang tua, ini bisa dibicarakan secara baik-baik dan dijelaskan yeah. tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu di luar negeri, misalnya, dan yakinkan bahwa. Uh, Mbak bisa menjaga diri dengan baik dan doa karena doa itu bisa merubah uh, takdir. Jadi Ameen. banyak doa. Yeah. Kemudian yang ketiga yang uh, tidak boleh dituruti dari orang tua kalau seandainya orang yeah. tua memang benci kita menuntut ilmu syar'i ilmu agama. Nah ini nggak ditaati orang tua tetap kita bisa belajar ilmu syar'i. I. Jadi yeah, lihat dari kondisi. Ya. dari Ustaz Oke nih mm, kita true, dengarkan yeah. cuma dari uh, Ustaz Riza Muhammad silakan. Prinsip Mbak bagus berdasarkan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yarfa'illahu alladheena amanu minkum utul ilma darajad derajat Allah diangkat karena iman dan ilmu. Tetapi ingat, perempuan yang keluar rumah tidak ada mahramnya, haram hukumnya. Ah, ini dia. Karena apa? Orang tua tahu perempuan yang keluar kemudian belum menikah tidak ada yang menjaga, ayahnya bertanggung jawab. Takut ada apa-apa. Saya rasa itu. Makanya Mbak pertimbangkan dulu istikharah dan yeah. minta alasan orang tua tapi yeah. saya rasa mahram juga mesti diutamakan Betul. untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ini jawaban dari yeah. seorang ayah yang punya anak perempuan juga. Ini anak perempuan yang lebih banyak <laughs> nih dari Ustaz Maulana. Silakan Ustaz. Mohon izin. Uh, gini, uh, Mbak, pertama yeah. saya ucapkan selamat Mbak mendapatkan beasiswa dan selamat kedua kalinya Mbak disayang sama orang tuanya gitu. Yeah. Jadi semuanya semuanya disyukuri. Uh, al Alhamdulillah ala kullihal. Cuma dalam hal ya. ini sebaiknya dibicarakan hmm. sebaik baiknya kepada orang tua. Sebaiknya ya. takutnya nanti ya. kita berangkat tanpa ridho orang tua. Sebagaimana tadi yang dipaparkan Ustaz Hawki, takut di sana ada apa apa. Sebagaimana dipaparkan oleh Ustaz Riza. Kalau mau gini ya. caranya tetap taat kepada orang tua sambil taat kepada orang tua berikan pengertian bahwa insya Allah setelah saya balik pekerjaan yang saya akan dapat lebih banyak hasilnya dibanding saya cuma S 1 Amin. Kalau S 1 gajinya cuma sekian, hmm. tapi kalau S dua dua kali lipat gajinya, pasti orang tua berkata kalau begitu berangkat, berangkat. berangkat. <laughs> kadang, kadang orang tua kan tidak paham. Benar-benar. Karena bener. ketidakpahaman ini, kadang-kala -kadang orang tua menahan. Nah, berikan pengertian, yakin. Insya Allah orang tua orang Amin. tua mana yang tidak mau melihat anaknya berhasil? Betul. Malah banyak orang tua membiayai anaknya supaya kuliah di luar negeri kok. Betul betul nah, betul. Saking betul. banyaknya orang tua ingin anaknya berhasil. Sementara ini peluang besar cuma karena belum paham. Masya Allah. Kalau perlu pakai uh, strategi Ustaz Oki menikah dulu mbak. Nanti mau ngambil S2 S3, nanti pasti akan gampang urusannya. Ada mahromnya kalau kata Ustaz Riza Muhammad. Jelas ya mbak. Ya. Terima kasih banyak loh mbak atas curhatannya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Ya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Oki dan juga tausiah solusi dari Ustaz Maulana. Uh, jadi buat anda yang di rumah jangan pindah-pindah channel. Pokoknya tetap aja di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!